Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wa ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ala al Assalamu wa wa Assalamualaikum Nabi wa rahmatullah barakatuh. ala Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un wa la khawla wa la quwata illa billahi l'alil adhim. Kita sampaikan taksyah mendalam bagi seluruh keluarga para syuhada maupun saudara-saudara kita yang sedang ditindas di Gaza, di Palestina, di Lubnan dan di berbagai tempat di dunia. Mudah-mudahan melalui keberkahan darah para syuhada, Allah segera memberikan kebahagiaan, kedamaian maupun kemenangan bagi seluruh saudara-saudara kita dan Allah sebarkan perdamaian di muka bumi seluas-luasnya dan hindarkan bumi ini dari segala bentuk terorisme dan keganasan homo agresifus na'udzubillah min dalik pula mudah-mudahan melalui keberkahan darah para suhada Allah jadikan cinta dan ukhuwah islamiyah di antara sesama manusia, di antara sesama kaum muslimin, di antara seluruh umat beragama, di antara seluruh umat yang memiliki kasih sayang dan kemanusiaan di dunia ini semakin menguat. Dan Allah langgengkan, buatkan percamaian di muka bumi. bihaqi Muhammad wali wa Muhammad al-fatihah taswiku as-salawat wamassalallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan. Mengapa kita harus mensyukuri musibah? Masih di alasan kelima dari Imam Ghazali yang ditulis dalam bukunya Alkimia Kebahagiaan. Saya ingin mengulang sedikit beberapa riwayat hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Alkimia Kebahagiaan atau Kimia Isadat. Yang pertama, dalam sebuah riwayat hadis diceritakan atau dikisahkan, Allah Azza wa Jalla memperhatikan sahabat-sahabatnya sendiri dengan musibah sebagaimana kamu memperhatikan orang sakit dengan obat-obatan dan ramuan. Jadi memang musibah ini adalah bagaikan obat dan ramuan penguat yang malah menyembuhkan para kekasihnya, yang malah menyembuhkan umat mukminin dan muslim ini dari berbagai penyakit. Musibah bertubi-tubi yang dialami oleh bangsa Palestina misalnya itu bisa menjadi obat-obatan buat umat yang tenggelam dalam kebodohan penyembahan hawa nafsu dan pengejaran berhala-berhala ego dan lain-lain sangat pahit namun mungkin itu adalah obat-obatan dan ramuan bagi kita semua kemudian Uh, Imam Ghazali juga mengisahkan seseorang berkata kepada Kanjeng Nabi SAW, aku telah dirampok. Beliau sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada kebaikan pada orang yang hartanya tidak diambil atau yang badannya tidak sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Beliau Shallallahu berkata, di surga ada banyak tingkatan yang tidak dapat dicapai oleh seorang hamba dengan usahanya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menaikkannya ke tingkatan tersebut dengan musibah. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Sayyidina Muhammad. Di antara musibah duniawi yang sangat agung yang tampaknya kedudukan-kedudukan yang mulia dan agung itu tidak bisa dicapai adalah musibah syahadah. Dalam Sahih Muslim hadis ke-1876 diriwayatkan Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi bersabda Lawadiktu anni aghzu fi sabilillah fa -uktalu. Fa fa Sesungguhnya aku sangat mengharapkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh. Kemudian aku berperang, lalu aku terbunuh. Kemudian aku berperang, lalu aku terbunuh. Allahumma Muhammad Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Jadi ini menggambarkan betapa mulia sebuah kedudukan yang lahiriahnya adalah musibat mungkin badannya terbunuh, terpotong-potong, termutilasi, tapi batiniahnya ternyata secara hati itu memberikan sebuah kebaikan yang tajam. Bagaimana kalau seorang muslim tanahnya dirampas misalnya hartanya dirampas dan dia bertahan dan dia kemudian e, mengalami musibah terbunuh apa keadaan muslim tersebut dari Kanzul Umal hadis ke-11205 diriwayatkan bahkan yang Nabi Shallallahu bersabda Mangkutilah duna maslimatihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan haknya yang hendak diambil secara zolim, maka dia adalah syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faruja ali Sayyidina Muhammad. Dan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 jelas Awadzubillahi minasyaitan rajim Wala kutilu Bal Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Sadaqallahul jadi, hidup selalu dalam keadaan damai, enak secara lahir dan batin tuh. Dari satu sisi, dan menurut riwayat-riwayat, tidak ada kebaikan yang ada di dalamnya. Hidup yang kadang-kadang nampaknya penuh goncangan, penuh ujian, dari satu ujian ke ujian lain. Dari satu sakit badan ke sakit badan lain, atau dari sakit badan kemudian ke tekanan ekonomi, dan seterusnya. Kalau disikapi dengan benar, dengan penuh rasa syukur, insya Allah itu merupakan sebuah jalan yang sangat luar biasa untuk bergabung dengan para kekasih Allah. Kembali kepada riwayat yang di kutip oleh Imam Ghazali suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi melihat ke langit beliau Shallallahu Alaihi tertawa dan berkata aku tetap heran dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang mukmin jika ia memerintahkan nikmat atau jika ia menetapkan nikmat Mukmin itu ridho bahwa itu untuk kebaikannya dan jika ia atau Allah menetapkan musibah mukmin itu ridho bahwa itu untuk kebaikannya ala <tik> Muhammad wa Muhammad Riwayat yang saya kutip dari Alif Kimia kebahagiaan ini Saya kutip bel makna Tidak eh, lafsinya seperti itu Dan inti syari dari mensyukuri musibah alasan kelima mensyukuri musibah supaya bisa mencapai mensyukuri musibah sesuai dengan penjelasan alasan kelima oleh Imam Al Ghazali dalam alkimia Kebahagiaan dua itu adalah ridho bil -Qoto. selama orang itu ridho maka itu menjadi hal yang membahagiakannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Wajil faroja Menguatkan beberapa riwayat ini saya ingin membacakan satu riwayat yang bersumber dari Biharul Anwar juz 81 halaman 195 hadis ke-52 Dari Sayyidul Wujud Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi diriwayatkan beliau bersabda Sesungguhnya Allah benar-benar memberi makan hambanya yang mukmin dengan cobaan. Sebagaimana seorang ibu memberi makan bayinya dengan air susu. Jadi di sini cobaan ini diibaratkan dengan air susu. Bayi itu tidak bisa tumbuh. Jadi bayi menjadi anak yang kuat, cerdas, sempurna, fisik mentalnya tanpa air susu ibunya. Demikian juga cobaan. Jadi riwayat ini memperkuat penjelasan dari Imam Al-Ghazali bahwa memang mengapa kita harus mensyukuri musibah? Karena di dalam musibah itu ada gizi ruhani yang luar biasa, gizi hakiki yang luar biasa. Ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan diri seorang hamba atau kaum yang diuji. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan minggu lalu, ya, ada riwayat juga yang memang menyebutkan bahwa ini berlaku baik untuk cobaan itu untuk hamba maupun untuk kaum, untuk personal maupun untuk kaum. Ini sudah kita bacakan minggu lalu ya dari Imam Masodik Salatullah Alaih juga dari Biharul Anwar Jika Allah mencintai suatu kaum atau seorang hamba Maka ia menurunkan cobaan kepadanya secara terus menerus Maka setiap kali ia keluar dari suatu kesusahan Ia masuk dalam kesusahan yang lain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Wa Ajil Faraja Ali Sayyidina Bagaimana kira-kira gambaran kanjeng Nabi, akhlak kanjeng Nabi s.a.w. dan keluarga suci-Nya s.a.w. dalam mensyukuri musibah atau bersyukur atas musibah. Atau dalam menghadapi musibah. Saya ingin mengutip suatu riwayat yang dikutip oleh Alamah Tobatobai dalam Sunan An-Nabi Tidak pernah ada suatu masa Ini diriwayatkan oleh Imam Sajjad Salatullah alaihi Beliau meriwayatkan seperti ini Tidak pernah ada suatu masa ketika Amirul Mu'minin malah Wajah dihadapkan pada suatu musibah Melainkan ia sholat seribu rokaat pada hari itu bersedekah kepada 60 pengemis dan berpuasa selama tiga hari. Beliau karomalah wajah berkata kepada anak-anaknya, Bila suatu musibah menimpa kalian, lakukanlah seperti yang saya lakukan. Karena saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi melakukan hal ini, maka ikutilah jejak Nabi kalian dan jangan melanggarnya karena Allah akan menentang kalian. Kemudian Imam Ali Shallallahu Wasallamul Alaih ala mengutip surat Asyuro ayat 43. Ausubillahi minasyaitonirajim. Walaman sobaro wa gofaro lamin asmil umur. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan Sesungguhnya yang demikian itu termasuk asmil umur, urusan yang diutamakan. Atau adapun orang yang bersabar dan memaafkan, itulah jalan yang paling mantap. Ala Muhammad wa Muhammad. Jadi menarik di sini perlu perenungan yang mendalam ya, apa hubungan antara Ayat yang disebutkan ini Dengan amalan yang disampaikan Memang eh, Salah satu Hakikat dari Atau rahasia dari kenapa Al-Quran yang Lahiriah itu perlu Bentuk batinnya yaitu Rasulullah s.a.w. dan Imam Ali Salatul dan Al-Maksumin wasallam salah satunya adalah kita nggak akan pernah mampu memahami ayat-ayat suci Al-Quran ini tanpa petunjuk dari mereka semua Salatul Wassalam melanjutkan periwayatan hadis ini kemudian Imam Ali Zainal Abidin Salatul berkata saya masih melakukan tindakan Amirul Mukminin ini Sedih rasanya saya mendengar riwayat ini karena barangkali orang-orang yang soleh dari umat mukminin dan muslimin ini, para ulama yang soleh, para ahli ibadah yang soleh, di belahan dunia sana atau mungkin di Indonesia di tempat yang tidak kita ketahui, dengan besarnya musibah yang kita rasakan dengan jutaan Ratusan ribu saudara-saudara kita yang demikian menderita, dibunuhin, sehingga harus mengungsi juga yang masih selamat dengan situasi kehidupan yang sangat menderita. Karena umat manusia itu satu tubuh memiliki empati, maka umat manusia di bulan Bumi lain juga merasakan sesama manusia di bulan Bumi lain, apalagi sesama Muslim. Ya karena kita semua satu tubuh Bahkan yang beragama lain dari kita pun merasakannya Dan sudah cukup banyak aktivis-aktivis yang non muslim yang menderita bahkan terbunuh dalam pembelaannya ke Palestina Di antaranya yang dipecat, guru besar yang dicepat pecat dari Harvard University Yaitu Profesor Cornel West Ini sampai dipecat ya dia mau menanggungnya dan beberapa aktivis ada yang meninggal di bulldozer ya oleh para teroris yang sebenarnya yaitu kita tahu siapa itu para teroris yang sebenarnya nah sebagian mungkin melakukan amalan sampai sholat demikian banyak sedekah demikian banyak dan berpuasa untuk meringankan penderitaan sesama manusia, sesama muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Salat ini juga bisa dipandang sebagai sebentuk syukur. Mensyukuri musibah dalam arti kata menggali sebuah hikmah yang terdalam dan berdoa akan musibah yang terjadi ini Benar-benar memberikan keberkahan yang semaksimal mungkin untuk umat mukminin dan muslimin, dan bukan berubah menjadi musibah yang merusak hati, keimanan, dan akhiratnya. Dalam hal ini, musibah itu menjadi bencana hakiki, bukan bencana duniawi yang memiliki makna batiniah yang, yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi, semakin berat musibah. Kita sebetulnya semakin kritis kalau menyikapinya salah maka orang bisa berubah menjadi ateis, hilang harapan, suudzan pada Allah dan ini berubah bergeser menjadi bencana hakiki. Yang tidak memiliki makna rohani apapun yang tidak layak disyukuri. Jadi ini adalah sebuah bentuk cara kita berdoa mungkin cara kita untuk terus-menerus menghubungkan diri kita dengan Allah pada saat musibah agar dikaruniai cara mensyukuri musibah yang benar dan menyikapi setiap bencana dengan benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa a'jil farajhum. Kemudian kembali kepada Kitab al ya kebahagiaan. Saya ingin mengutip apa yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam menjelaskan mengapa kita harus mensyukuri musibah. Imam Ghazali menuliskan sebagai berikut: Salah seorang utusan atau rasul berkata, Ya Allah, mengapa Engkau melimpahkan berkah pada orang-orang yang ingkar dan mengapa Engkau melimpahkan musibah pada orang-orang yang beriman? Allah azza wajalla menjawab: Musibah dan berkah bagi hambaku semuanya dariku. Aku ingin orang-orang yang beriman melihatku pada saat kematian. Dalam keadaan suci dan tanpa dosa, aku menjadikan musibah dunia sebagai penebus dosa mereka. Dan pada orang-orang kafir ada kebaikan, aku ingin memberi balasan untuk orang-orang yang memiliki berkah duniawi, sehingga ketika seseorang melihatku, dalam kurung pada hari kebangkitan tutup kurung, orang kafir itu tidak akan memiliki klaim lagi kepadaku sehingga aku dapat menghukumnya sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa hajul faraja ali Sayyidina Muhammad. Warsukna fit dunia syaratau wa fil akhirati syafatau wa fil lana sunu panakulah bihakim Muhammad wa ali Muhammad. Jadi, uh, ya, Sajalal nampaknya dulu sering juga mengangkat tema-tema ini ya di 10-15 tahun terakhir pengajian beliau Mungkin beliau ingin murid-muridnya ini cukup tangguh Untuk menghadapi musibah Khususnya mereka yang mencintai Keluarga Nabi ini memang Ada janji khusus ya Dalam Nisanul Hikmah Al-Khub ya Tentang cinta Cinta Nah, jul hikmah ke-111. Lau ahabbani jabalun latahafat. Seandainya gunung itu mencintaiku, kata Imam Ali, niscaya ia akan runtuh. Kemudian dalam amalida Amali dari Atusi At halaman 154 atas 255. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Bakir sallallahu alaihi ala ala. Dan laki-laki itu berkata kepada Imam Bakir Salatullah Salamul Alaih Wallah ini Ta'uhibbukum Demi Allah sesungguhnya Aku ini mencintai kalian Ahlul Baik Maksudnya mencintai Ahlul Baik Maka Imam Bakir Salatullah Salamul Alaih Bersabda Fatahis lil bala baban. Kalau begitu jadikanlah bala atau bencana sebagai bajumu. Kemudian beliau melanjutkan, Demi Allah, sesungguhnya bencana benar-benar lebih cepat menimpa kami dan kepada para siah kami daripada banjir di lembah. Pada kamilah bencana itu pertama kali menimpa, kemudian kepada kalian dan kepada kami pula pertama kali datangnya ke lapangan, kemudian kepada kalian. Allahumma salli so ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Wasukna fi dunya syaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana zunubana kulaha Muhammad wa ali Muhammad. Jadi para pecinta Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci sallallahu alaihi wasallam alaihi sebagaimana para nabi itu diuji demikian dahsyat maka ujian yang paling dasar tentu bagi Nabi Muhammad shallallahu alaihi dan keluarganya yang suci salatullah Alaihim dan kemudian para pengikutnya karena para pengikutnya ini akan yang setia yang tulus para pecintanya ini akan digampungkan dengan mereka yang dicintainya yaitu kanjeng Nabi shallallahu alaihi dan keluarganya yang suci salatullah sallamulailihim termasuk dalam cobaannya Awam asala Muhammad wa ali Muhammad maka kita bermohon pada Allah untuk diberi taufik agar mampu mensyukuri musibah dan mampu merespon setiap musibah dan cobaan sebagaimana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa dan keluarganya alaihi mensyukuri musibah dan merespon setiap cobaan walaupun tentu dalam taraf yang jauh lebih kecil tapi setidaknya kita mencoba mengikutinya. Para pemirsa Maju Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah. Dalam uh, mengakhiri episode kali ini, saya mohon izin untuk kembali mengenang salah satu jenis musibah yang di satu sisi merupakan musibah besar di dunia tapi di sisi lain menjadikan seseorang memiliki makom yang tak terbayangkan bahkan setelah meninggal pun langsung hidup di sisi Tuhan dan diberi rizki. sebuah makom yang sangat tinggi yang disebut syahid. Saya ingin kembali mengisahkan tentang abal Fadl Abbas. Loyalitas para suhada yang kukur dalam beberapa tahun terakhir ini itu betul-betul mengingatkan kita dari mulai Syed Qasim Sulaimani sampai Syed Ismail Haniyeh sampai Syed Hasan Nasrullah ini pada loyalitas Abul Fadl Abbas Salatullah Salam Kemudian Allah menggabungkan ruh para syuhada dengan beliau Dalam kitab Sesoduk al juz 1 halaman 68 Imam Sajat Salatullah Salam diriwayatkan bersabda, Ya Allah rahmatilah pamanku atas. Dalam peperangan, kedua tangannya telah dipotong oleh musuh. Sesungguhnya dia telah mengorbankan jiwanya untuk saudaranya. Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran sebagaimana pamannya Ja'far At-Toyar dengan mengganti kedua tangannya dengan sepasang sayap untuk terbang dengan para malaikat di surga di sisi Allah ia memiliki kedudukan yang sangat agung sehingga semua para syahid pada hari kiamat hipto atau cemburu kepadanya dan berharap dapat mencapai kedudukan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. <maih> Mohon izin saya meriwatkannya tidak betul-betul harfiah ya, jadi ada beberapa yang tapi insya Allah secara maknawi itu uh, tidak menyimpang dan tetap sama maknanya. Ini menarik bahwa di antara para suhada juga ada makom-makom yang berbeda tergantung tentu pada uh, perjuangannya dan banyaknya musibah dan balak yang harus dihadapi. Kemudian dalam kitab Ibnu Anbah Umdah At-Talib halaman 280 juga kita Pak Syiah halaman 430. Imam Syafar Asyadik dalam menyifati sifat pamannya Abbas bin Ali adalah sebagai berikut. Cermat mempunyai visi yang besar, keimanan yang sangat kuat, berjihad dengan Imam Hussein alaihissalam, cacat perang dan penuh pengorbanan, syahid di jalan imannya, tunduk di hadapan penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi meyakini imam zamannya loyal, berusaha keras dan seterusnya. Awal Allah Muhammad, wa ali Muhammad, wa acil faraja ali Sedangkan imam zaman, imam Muhammad bin Hasan al Mahdi al Muntadhar, Shallallahu Alaihi terkait dengan Abul Fadl Abbas, Berujar salam atasmu, wahai abul fadl abbas putra amiril mu'minin alaihissalam, seorang yang mengorbankan dirinya demi saudaranya, menjadikan dunia sebagai wasilah bagi dirinya dan yang telah mengorbankan dirinya bagi saudaranya. Ia adalah pelindung yang sangat luar biasa. Dia sangat berusaha keras untuk mendapatkan air guna menghapus dahaga-dahaga anak yang tercekik kehausan. Dua tangannya terpotong di jalan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati orang-orang yang membunuhnya. Yasid bin Rokot dan Hakim bin Tufail atau Mudah-mudahan Allah melaknat mereka berdua ini tambahan dari saya. Ini sumbernya adalah Batalul al komi Juz 2 halaman 311. Uh, ini di sini penting ya Imam Zaman menekankan abal batal Abbas ini apa saja musibah yang dialaminya musibah itu dialaminya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan abal batal mengorbankan diri bagi saudaranya beliau menjadi pelindung yang sangat luar biasa jadi bukan untuk hal yang sia-sia ya seluruh pengorbanan dan ujian dan balak yang dialami ini semuanya ada maksud yang sangat agung bahkan disifati juga sangat berusaha keras untuk mendapatkan air untuk menghapus dahaga anak yang tercekik kehausan ini disebut khusus ya jadi di saat perang yang demikian genting tuh masih sempat memikirkan dahaga anak yang kehausannya malah menjadi salah satu tujuan utama sehingga beliau syahid. Dan ini luar biasa ya, sampai dua tangannya terpotong di jalan Allah. Makanya saya ingin mengatakan bahwa para seluruh orang di dunia ini yang mati-matian membela rakyat Palestina ini mendapatkan semangat dari Abal Fadl Abbas. Dengan seluruh resikonya, ada yang dipecat, ada yang sampai digilas oleh bulldozer, ada yang mati kena bom tapi terus seluruh umat manusia di dunia yang memiliki hati nurani melihat penderitaan anak-anak Palestina anak-anak Lebanon bayi-bayi yang gak bersalah yang dibantai nah ternyata Abal apa Abbas ini dipuji khusus oleh Imam Mahdi Salatullah Alaih ala ini mengalami musibah hingga syahid yang sangat luar biasa ini untuk menghapus dahaga anak-anak yang tercekik kehausan. Ya, saya ingin mengajak para hadirin untuk mengenang musibah-musibah dan kesungguhan perjuangan Abal Fadl Abbas. Sallallahu wasallam oleh dalam konteks Pak Abul Fadl Abbas ini sampai detik terakhir selalu kita yakin adalah orang yang berusaha sekeras mungkin kan Beliau rito dan mensyukuri setiap musibah yang harus dialami oleh dirinya, walaupun betapa perihnya seperti apapun. Dan kita yakin dan kita berdoa, mudah-mudahan seluruh suhada yang memperjuangkan kaum muslimin, memperjuangkan umat manusia, dan ingin menegakkan perdamaian dan keadilan di muka bumi mendapatkan keberkahan, sehingga mampu terciprati, karakter suci, perjuangan, dan pengorbanan Sayyidina al Fadl Abbas. Di tengah hari Ashura, Imam Hussein sudah dikeroyok ini ceritanya, keroyok oleh pasukan Yasid, pasukan Umar bin Sa'ad, pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang ribuan. Ya. Nah, pada tengah hari ketika anak-anak dan para wanita, juga prajurit-prajurit Imam Hussein, sholatul wassalamu'alaikum, tercekik rasa haus yang amat sangat. Imam Husain sholatulahsalamulalaih memerintahkan Abul Fadl Abbas menggali sumur karena bumi Karbala berada di tepi sungai sehingga hal ini memungkinkan akan ada air jika digali. Kemudian Abul Fadl Abbas sholatulahsalamulalaih sibuk melakukan penggalian sumur. Setelah beberapa lama menggali, memang nggak ada air ya. kembali menggali dari titik lain juga tidak keluar. Ini dikisahkan di Nabi Ulma Juz 2, halaman 340, juga Maktal Abu Mehnaf, ya, halaman 57, dan Batalul Alakomi, Juz 2, alaman 357. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencoba mendapatkan air bahwa ibu-ibu yang pernah berjalan di Padang Kering Karpala bisa membayangkan betapa beratnya situasinya apalagi ini dalam keadaan perang. Nah kemudian ketika Abul Fadl Abbas alaihissalam melihat jasad para syahid bani hasim dan saudara lainnya, ia memanggil saudaranya abdullah jafar dan usman dan berkata pada mereka, wahai anak-anak ibuku, aku harus menyaksikan bahwa kalian telah berkorban terlebih dahulu di jalan Allah. Mereka pun bergerak menuju medan perang dan setelah beberapa lama berperang dengan musuh, mereka syahid di hadapan abbas. Saudara-saudara yang dikasihnya ini syahid di depan matanya. Ini adalah musibah yang demikian besar dan agung yang ditanggung oleh Abul Fadl Abbas dan beliau sangat ridho dengan hal ini. Ini dikisahkan dalam Majlisi Al Majlisi Biharul Anwar juz 45 halaman 38 juga Makotil Tolifin karangan Abul Faraj e Eswahani halaman 54 dan Tobarsi Iqlamul Waro juz 1 halaman 66 juga dikisahkan dalam Syekh Mufid al Irshad halaman 348. Nah kemudian seperti yang kita ketahui ya akhirnya beliau itu syahid dengan cara yang sangat luar biasa ya. Saya ingin sedikit mengulang ya bahwa ketika Al Abbas ini mau mengambil air, tonya sudah sempat masuk Sungai Efrat ya, tapi beliau nggak mau minum itu sangat terkenal sekali ya padahal beliau sangat butuh dan juga kehausan tapi beliau nggak mau minum Imam Jafar S.A.W bersabda hati pamanku Abbas adalah seperti tempat bara api karena kehausan ketika beliau memasukkan tangannya ke dalam air yakni sungai Efrat ia merasakan dinginnya air itu tetapi jiwanya menolak untuk minum air sementara Al-Hussein alaihissalam kehausan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli sayyidina Muhammad wa ajil faruja ahli sayyidina Muhammad ini adalah musibah-musibah luar biasa yang dihadapi oleh Abad Abbas dengan penuh rasa syukur hingga tangannya terpotong kedua-duanya hingga mencapai syahid dan akhirnya mencapai derajat yang tidak bisa dibayangkan yang disebutkan oleh Imam Sajjad ala, hingga para suhada pun ripto ya, ingin mencapai ketinggian itu ketinggian yang luar biasa mudah-mudahan para suhada agung yang telah meninggalkan kita semua yang tidak bisa kita sebutkan satu saat persatu per bergabung kini dengan Abal Batal dengan pengorbanan mereka yang tak terkira Pula, semua orang yang telah mengorbankan diri untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Lebanon, dan saudara-saudara kita yang lain, mudah-mudahan bergabung dengan al Balvatel Abbas. Dan keluarga yang ditinggalkan maupun seluruh kaum mukminin dan muslimin ini bisa mensyukuri sambil berduka cita demikian dalam mensyukuri musibah ini dengan meniru jejak para suhada ini, melakukan introspeksi diri, lebih meninggalkan maksiat, lebih menjalankan ketaatan dan perkhidmatan terhadap sesama manusia, lebih mencoba melakukan introspeksi diri, betapa sedikit kita berkorban untuk sesama manusia, dan di sisi lain betapa para suhada ini telah mengorbankan segalanya untuk umat manusia. Betapa sering para pe, pembela kebenaran ini berpecah belah sendiri dan tidak memperhatikan persatuan. Mudah-mudahan darah-darah agung mereka ini bisa kita kenang dengan penuh air mata sembari kita ucapkan terima kasih, mensyukuri musibah ini dengan bersatu dan meneruskan perjuangan mereka dan memohon pada Allah untuk bisa bergabung dengan kemuliaan mereka. Jadi apa alasan kenapa seseorang atau kaum satu kaum harus mensyukuri musibah? Alasan kelima menurut Imam Gosari dalam Alkimia Kebahagiaan adalah ada makom-makom tertentu dalam penyempurnaan perjalanan manusia, dalam kehidupan akhirat, umat manusia yang tidak bisa dicapai kecuali melewati musibah-musibah tersebut. Jadi, pada dasarnya, musibah-musibah yang demikian pahit, demikian menyedihkan ini bila disikapi dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Shallallahu Alaihi akan berubah menjadi air susu ibu bagi bayinya yang penuh gizi yang membuat kita bisa bergabung dengan para kekasih Allah fiturnya wal akhirah yang membuat umat manusia bisa merealisasikan keadilan kesejahteraan dan kasih sayang yang menebar di tengah umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.